Halo semuanya. Dinas malam memiliki durasi yang lebih panjang dibandingkan waktu dinas yang lainnya. Sesampainya di rumah, aku selalu mencuci tangan, baik menggunakan sanitizer ataupun menggunakan sabun, serta menyemprotkan desinfektan ke baju maupun tas kerjaku. Baju kerja akan langsung aku cuci ketika mandi. Rencana kegiatanku hari ini adalah mencuci pakaian serta merapikan kamar. Kegiatan apa yang kalian lakukan menjelang libur kerja? Langsung beristirahat kah? Membersihkan kamar dapat menjadi stres terapi untukku, karena kamar yang bersih akan terasa lebih nyaman. Merawat tanaman artificial cukup dengan mengelap bagian tanaman dengan kain, khususnya pada bagian daun, supaya tetap terlihat bersih. Jika belum waktunya dicuci, karpet cukup aku vakum untuk mengangkat debu dan kotoran. Setelah semua pekerjaan selesai, barulah aku akan tidur dan beristirahat sejenak. Sore ini aku memutuskan untuk berjalan-jalan di luar, karena selalu berada di rumah membuatku merasa bosan. Namun, alasan yang lebih tepatnya adalah karena ada barang yang ingin aku beli. Hari ini aku hanya pergi berdua dengan ibuku.
kami sering melakukan ini. Sekedar berjalan-jalan santai dan mengobrol seharian. Aku anggap ini sebagai quality time kami. Kalau kalian, apakah sudah meluangkan waktu untuk ibu hari ini?